Yang saya hormati panitia, yang saya hormati Ketua Panitia Pak Paul sebagai penyelenggara dan sebagai yang mewakili Asosiasi Sepak Bola Kabupaten Subang atau PSSI Subang, yang saya hormati orang tua, anak-anak, para atlet sepak bola usia 9, 10, 12. Yang saya hormati kepala desa, aparatur pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh karang taruna, tokoh pemuda, tokoh perempuan. Yang saya hormati, ini saya kaget disambut ini apa nih, Pak Kibra ya? Lalu baru saya sudah tiga wilayah datang pembukaan Liga Konikal Kabupaten Subang yang perdana baru kali ini disambut meriah. Tepuk tangan dong untuk saudara Sakura, luar biasa. Dan yang paling saya cintai, yang saya banggakan, anak-anakku semua, calon-calon atlet nasional, calon-calon atlet ya, nanti ke depan menjadi atlet yang profesional, nasional dan internasional. Semua yang hadir saat ini, agenda Konikal ini diselenggarakan dengan tujuan yang pertama yaitu
menggali potensi-potensi anak-anak. Kedua, menjaring anak-anak untuk menjadikan atlet-atlet yang lebih profesional. Selanjutnya, membangun sebuah motivasi dan membuat jenjang karir anak-anak yang bergabung di masing-masing sekolah sepak bola yang ada di Kabupaten Subang. Ada di wilayah selatan, ada di wilayah utara, di wilayah tengah, dan barat. Hal ini menjadi perhatian bagi KONI Kabupaten Subang, bukan hanya sekedar berlatih di SSB masing-masing atau mengikuti pertandingan-pertandingan yang ada tarkam yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Subang, tetapi menjadi pusat perhatian KONI bagaimana atlet-atlet atau anak-anak siswa yang ada di SSB masing-masing yang ada di Kabupaten Subang ini jenjang karir sebagai atlet sepak bolanya dari usia sejak dini itu terarah dan terukur, dan karirnya lebih jelas lagi, yaitu kita arahkan oleh KONI melalui ASKAP, arahkan mereka menjadi atlet-atlet yang bisa tampil di nasional dan di internasional. Itu harapan. Selain berlatih di SSB masing-masing, mereka harus dilakukan kompetisi-kompetisi yang resmi oleh organisasi resmi olahraga pemerintahan, yaitu KONI Kabupaten Subang dan Asosiasi Sepak Bola Kabupaten Subang atau PSSI yang di daerah. Ini diselenggarakan nanti diambil 16 besar dari masing-masing wilayah. Nanti 16 besar ini akan dipertandingkan di Stadion Persikas Kabupaten Subang dan diambil juara di tanggal 23, 24, dan 25. Juara dari 23, 24, juara nanti di Persikas diambil dua tim yang juara di semua usia 10 dan 12. KONI akan berangkatkan yang juara diberangkatkan ke mengikuti pertandingan di Bali United dengan biaya yang oleh KONI Kabupaten Subang. Yang usia 9 dan 11 di usia ganjil akan diberangkatkan nanti ikut pertandingan untuk menambah pengalaman dan wawasan, memperkuat mental anak-anak didik di SSB masing-masing, diberangkatkan ke JIS Jakarta menuju Go to Hanoi Vietnam. Jadi saya pesan kepada SSB dan pelatih-pelatih, seriuslah dalam mengikuti kompetisi Subang atau PSSI, agar serius perdana event perdana ini. Kalau serius, tertib, disiplin, dan rapi, maka saya akan agendakan kompetisi turnamen Polikap ini akan diadakan setahun sekali untuk menjadi juara. Itu saja sambutan dari saya. Mohon maaf atas kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Selamat siang. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.